Sebuah kren terguling saat akan menaiki sebuah truk di depan pintu masuk dermaga eksekutif Pelabuhan Merak, Banten. Akibatnya operator kren tewas terjepit bodi kendaraan. Video amatir memperlihatkan kren terguling dan menewaskan seorang operator kren bernama Haryanto. Kecelakaan kerja berawal saat kren akan menaiki truk di depan dermaga eksekutif di Pelabuhan Merak pada Sabtu siang. Istri korban, Mas Ringatun, mengatakan saat kejadian korban sempat membawanya untuk menyaksikan pekerjaan terakhirnya saat pemasangan bor plan di depan dermaga eksekutif. Saat menaiki badan truk trailer, kondisi kren mulai miring ke kiri dan istri korban sempat berteriak. Kren langsung terbalik, ruang kemudi hancur dan menimpa tubuh korban. Evakuasi korban berlangsung menegangkan karena korban terjepit di ruang kemudi. Dua kren tambahan dikerahkan untuk mengangkat badan kren yang roboh dan menimpa tubuh korban.